Hadis ke-14, tidak halal darah seorang muslim. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin: al-thayyib az-zani, wan-nafs bin-nafsi, wat-tarik li-dinihi, al-mufariq lil-jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah ats-tsayyib, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, jiwa dengan jiwa, yaitu qisas, dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu murtad serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.